protokol kesehatan. Iya, protokol kesehatan harus pakai masker. Sekarang saya berada di belakang Astaka Lama. Nah. Videonya. Jam segini. Ini jam berapa? 5:30. Wes do mulai. We morning bakery dari belakang. Yo, monggo monggo. Yo. Ini BCA dari belakang. Kok kendaraan ketok lah ya. Alah, terlalu gelap sebenarnya. Ya meneh, setahu apa ya. Tak buka di sebelah. Nah, yang lebih terang. Oke, kita jalan-jalan di belakang depannya Wisma Batam Indo. Pas di ruko-ruko depannya nih. Tadi aku sebenarnya jalan-jalan dari sana. Alon-alon ya melakukan ya. Yang kantor pos yang kemarin saya ambil videonya. Masih di sini. Ini yang jalan depan kita adalah area samping Philip jalan masuk itu ke arah Wisma Batam Indo. Nah, ini. Tuh, itu yang Philip ya. PT Philip Lawas. Terus ini lapangan samping Wisma Batam Indo itu. Nah, lapangan pesawat, lapangan helipad atau lapangan helikopter landasan. Terus kita lewat sini langsung to Wisma Batam Indo. Foto sih, nah cekrik, nice. Wisma Batam Indo muter ya. Nih kita masuk Wisma Batam Indo. Nah, ini kita masuk Wisma Batam Indo biar teman-teman merasakan yang sudah lama nggak masuk-masuk ke Wisma Batam Indo. Wisma Batam Indo di Muka Kuning Batam Kepulauan Riau Indonesia. Okay. Muter doa ya. Nah ini sekarang kan jarang kantor-kantornya. Nih yang sudah foto-foto di sini. Halo, mau foto-foto di sini. Tak fotokan ya. Ter di depan Wisma Batam Indo. Plaza Batam Indo. Di sore hari pukul 6:30. Oh, 7:30 oke sini. Ali aku mau macane 6:30. Nih. Depan ruko sebelah kanan ini lapangan samping Wisma atau samping plaza biasanya ini pada nongkrong nih gini. Tuh
suasana luar di sini. Kayak aku ketok kan. Ambil pegangan. Anggo HP tok iki, Jess. Depan Wisma muter wis iki pas sebelah kiri kita sebenarnya Pujasera, cuman karena sebelah kiri nggak bisa ambil video ini, nggak usah ya. Oke, is semangat buat semua hampir dia. Nah, ini plaza samping, kita ambil jalan ke kiri. Tuh yang pintu satu. Lewat masjid Nurul Islam. Aku tak maghriban nang omah. Allahu maghrib rame. Ayo, ini 14 terus depan masjid. Terus arah ke dormitory blok A. Arah dormitory blok A dan tak rada ngepucik di sini. Aku pengen masuk ke dormitory blok A sebenarnya. Ini aku tak ngepucik di lu. Rasa tak skip ya langsung. Nah, udah nyampe dormitory blok A. Kira-kira buka enggak? Iya. Yang buka saya mau masuk. Wih, dormitory blok A. Jalannya dibuka satu pintu.